Oke, teman-teman. Sampai datang di channel Kevin Marzelino. Kali ini kita bakal lanjutin game Cat Forest Healing Camp. Dimana questnya adalah buat latte kentang manis dari tap kopi di dapur. Oh ya, sorry banget ya yang request videonya tanpa suara ya. Kalau tanpa suara nanti malah makin bosen. Soalnya menonton makin dikit, sama aja kayak gak guna videonya. Mending ada suaranya. Oke, lanjut, kita bikin latte manis. Bikin latte manis ada di tap kopi dari dapur, tap kopi. Terus kita pilih latte kentang manis. Cara buatnya mudah banget. Ada mesin kopi, kita harus beli mesin kopi dulu di quest sebelumnya dan bikin latte di quest sebelumnya dan ubi jalar. Nah, gue bakal jelasin ubi jalar ini. Ubi jalar ini kita dapat dari toko, kita beli dulu biji ubi jalar dan kita tanam. Nih, ini ya. Oke, coba ya. Oh, gak ada air. Sorry banget nih. Mohon bersabar. Tanpa cut ya. Ini sengaja tanpa cut biar... bukan biar panjang. Biar bisa bahas banyak. Soalnya, nih. Kalau sekarang... saya sih fokusnya sini. Efisiensi penangkapan ikan. Nanti bakal naikin ini setelah ini capai ke 100 per sekali tangkap ikannya biar cepet. Nah, kan kayak gini kan lama tuh sebenarnya bisa sih sekalian. Oke, sip. Nah, ini kita urus yang sebelahnya dulu. Soalnya nggak ada perubahan model, jadi nggak ketahuan mana yang udah yang ubi jalar, mana yang bukan. Oke, sorry banget nih. Kita lanjut. Mungkin videonya bakal agak lama ya, tapi nggak apa-apa. Kali ini teksnya mungkin dikit tadi kayak biasa ya, cuma 10 detik biasa. Bisa tuh format kalau yang tanpa suara video opening teks 10 detik dengan variasi warna. Habis itu kasih lihat tutorialnya dan kasih lihat penyelesaian questnya. Habis itu closing. Nah, ini ubi jalar nih. Oke, kita langsung aja. Tunggu ya. Ini soalnya yang paling cepet. Di situ kalau mau cepet, kita harus nyalain api unggunnya dulu. Ini yang banyak yang nanya, yang hangat-hangat itu bisa digosok. Nah, itu dapat digosok. Itu mungkin ini harus kita bisa nambahin plusnya kecepatannya dengan cara menggosok kucingnya. Gosok supaya hangat, tapi fiturnya kayak nggak guna gitu ya. Oke, kita langsung lanjut aja. Jadi kita udah dapet ubi jalarnya ya. Kita lihat nih, kita udah dapet ubi jalarnya. Terus kita masak deh di bagian kopi ya. Latte kentang manis, mantap. Kita buat satu aja. Oke. Gue sudah kelar. Mungkin sekian dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Video selanjutnya ada di deskripsi.